Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abad al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Masih di dalam tanggung jawab keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yaitu al-uswah, menjadi tauladan. Di pertemuan yang lalu dijelaskan di antara kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti apa yang dilakukan Nabi, sehingga menjadi contoh yang baik untuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebab itulah keluarga Nabi hendaknya mereka mendidik anak-anaknya dengan pendidikan dari ayah ke ayah, ayah ke ayah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pas sesuai dengan tanggung jawab yang mereka dapatkan. Dan itu bukan berarti mereka tidak pernah berbuat salah, karena walaupun keluarga Nabi, mereka adalah manusia biasa, tidak seperti Nabi yang mendapatkan ismah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia biasa, bisa jadi mereka juga berbuat salah dalam pendidikan, sehingga anak-anaknya melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semestinya mereka terlalu berlarut atau sampai meremehkan keburukan yang mereka lakukan, karena itu dapat menghinakan atau menurunkan martabat daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kewajiban, dan itu telah tambahan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para istrinya Nabi. Waqad hamalallahu azza ta'ala azwajahu radhiyallahu anhunna mazida mas'uliyatin hina khatabahunna yaqulu azza wajal biqoulihi azza wajal يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Tambahan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istrinya Nabi ketika Allah mengkhitab mereka, langsung mengajak bicara mereka melalui Nabi Muhammad. Jadi Allah langsung menunjuk, mengarahkan kepada mereka ucapan tersebut, ya nisa'an nabi, wahai para istrinya nabi, man yati minkunna, siapa yang mendatangkan di antara kalian bifahisyatin, suatu keburukan, mubayyinatin, dan itu dilakukan secara terang-terangan, yudha'af lahal azabu di'fain, akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua kali lipat. Allah itu dalam hadisul qudsi menyebutkan ketika seseorang berbuat kejelekan, satu kejelekan dicatat oleh Allah satu kejelekan. Tapi ketika pelakunya adalah istrinya Nabi, keluarganya Nabi, maka double. Kejelekan yang mereka lakukan double. Dosa yang mereka dapatkan double. Karena itu Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan kepada putranya Imam Ja'far As-Sadiq, al-ilmu syarif wabi wabak asyraf, wal jahlu qabih wabi wabak
Akbah. Ilmu itu adalah suatu kemuliaan, hal yang berharga. Denganku dan denganmu, artinya dengan nisbat kekeluargaan kepada Nabi, ilmu itu ashraf, menjadi lebih mulia dan lebih berharga. Ilmu kalau dipegang oleh orang umum itu kemuliaan untuk orangnya, membuat orangnya menjadi mulia. Tapi ketika yang membawa ilmu adalah keluarganya Nabi, lebih mulia dan lebih mulia. Sebaliknya, kebodohan itu keburukan. Dan sebabku dan sebabmu, lebih buruk lagi kebodohan itu. Pada umumnya orang yang bodoh itu buruk. Tapi ketika ada keluarganya Nabi bodoh, maka dia lebih buruk daripada yang lainnya. Dalam sisi kebodohannya. Dalam sisi kebodohannya. Nah, dalam hal maksiatan juga demikian. Ketika ada keluarganya Nabi, istrinya Nabi berbuat maksiat, maka dosa yang mereka dapatkan double. Apa penyebabnya? Penyebabnya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Allah membeda-bedakan antara orang dosanya satu sama lain. Allah mampu atas hal tersebut. Penyebabnya adalah karena mereka selalu menghadap di dalam kekhususiaan, yang mana wahyu turun di rumah mereka. Yanzilul wahyu fi buyutihin. Wahyu dari Allah turunnya di rumah mereka. Wa ya'ishna ma'ahu. Mereka istri-istrinya Nabi hidup bersama Nabi. Wa yusyariknahu tabi'at hadzal baitil uswa wa mas'uliyat hadzan nabil qudwa. Mereka juga bersekutu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam uswah serta menjadi teladan untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Kan melihat secara langsung mereka daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala tarahu ainu ghairihin uyunu ghairihin min ashabihi, yang tidak bisa dilihat oleh sahabatnya Nabi yang lain. Namanya dalam rumah enggak semuanya diketahui oleh orang luar. Lah mereka itu melihat basyariyah yang ada di rumah. Karena itu yang menyebabkan keluarga itu tidak percaya kesolihan atau kewalian seseorang, karena apa? Melihat basyariyah, terlebih istri. Melihat basyariyah, sifat kemanusiaan. Lah Nabi, sifat kemanusiaannya itu enggak sama dengan kita. Walaupun Nabi itu manusia, tapi akhlaknya, fima kalihi, dalam makan, malbas, pakaian, masyrob, minum, itu enggak sama dengan kita. Full dengan adab dan akhlak di dalam rumahnya. Lah kalau kita kan terkadang di luar tampilannya seperti wali min auliyaillah, tapi di dalam rumah seperti binatang buas yang tidak berakhlak. Kalau Nabi di luar rumah akhlaknya luar biasa, di dalam rumah juga akhlaknya biasa. Karena itu Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum li ahli li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian yang mereka berbuat baik kepada keluarganya, dan aku yang terbaik dalam mengurus keluargaku. Akhlaknya Nabi di luar rumah, di dalam rumah sama. Sayyidah Aisyah mensifatkan apa? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Lah karena melihat bagaimana cara hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam zikirnya, ketika Rasulullah zikir, khosyah, rasa khawatirnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sujud salat di waktu malam sampai bengkak, dan itu disaksikan oleh istri-istrinya Nabi. Bagaimana puasanya Nabi? Ketika Senin, hari Senin Rasulullah puasa, tanya kenapa? Karena di hari itu aku dilahirkan. Sering Rasulullah puasa, bahkan diceritakan tidak pernah dilihat Rasulullah puasa hampir satu bulan penuh seperti di bulan Sya'ban, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Qiyamul lailnya, bangun di waktu malamnya, ibaratnya sudah
contoh yang terbaik di hadapan mata mereka, ya semestinya mereka lah yang pertama kali mendapatkan uswah tersebut. Karena itu kalau mereka berbuat buruk, mereka mendapatkan azab double. Sebaliknya, waman yaknut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa adadna laha rizqan karima. Siapa di antara kalian yang patuh kepada Allah, kepada Rasulullah, beramal soleh, maka aku berikan kepada kalian kepada salah satu di antara kalian pahala dua kali lipat. Kalau kita beramal ibadah, setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Mereka istri-istrinya Nabi, satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 20 kali lipat. Ajraha marratain. Dua kalinya pada umumnya orang. Dan Allah persiapkan, kata Allah, wa'atadna laha, dan aku persiapkan untuk salah satu di antara kalian yang patuh kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, rizqan karima, rizki yang mulia, yang istimewa, dalam tafsir disebutkan adalah al-jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nisa'an nabi, wahai para istrinya nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa ini tagaitun. Kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain yang soleh, yang solihah. Ini taqaitun, bila kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika istrinya Nabi bertakwa, itu enggak sama kelasnya dengan wanita solihah yang bertakwa. Sama-sama bertakwanya, enggak sama ketika istrinya Nabi bertakwa. Lebih mulia dan lebih istimewa. Cerita tentang Rabi'atul Adawiyah, keistimewaannya setiap hari bermimpi dengan, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bisa membandingi istrinya Rasulullah ketika mereka para istrinya Rasulullah bertakwa. Fala takhdha'na bil qaul fayadma alladhi fi qalbihi marad. Dan istrinya Nabi ditegur oleh Allah subhanahu wa taala secara langsung, jangan pernah berkata tutur lembut ketika berbicara dengan orang-orang yang bertanya tentang hukum kepada kalian. Karena sering seperti Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat Nabi. Lah ketika ditanya, mereka harus menjawab dengan kata-kata yang tegas, tidak lemah lembut, tidak dengan tutur kata yang santun. Kenapa? Dikhawatirkan fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Ada rasa keinginan untuk melihat atau menggoda dan yang lain sebagainya orang-orang yang memiliki hati yang tidak baik, memiliki kerusakan dalam hati. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakan kalau kalian berbicara memberikan ilmu, qawlan ma'rufa, kata-kata yang benar, yang bijak dan yang yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wagarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan menetaplah kalian di rumah, tinggallah kalian di rumah, dan jangan sampai kalian memperlihatkan perhiasan kalian, baik perhiasan tambahan atau perhiasan dalam tubuhnya, artinya auratnya. Jangan pernah tampakkan aurat kalian sebagaimana itu dilakukan di zaman jahiliyah. Nah, perbedaan antara ahli tafsir jahiliyah yang dimaksud, alhasil semua masa jahiliyah tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Mereka dilarang menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam zaman jahiliyah. Wa aqimnas salata, dirikanlah salat. Wa atinaz zakah, tunaikan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, taatlah, patuhlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya saja Allah menginginkan untuk menghilangkan kepada dari kalian ahlul bait kotoran. Kotoran di sini yang dimaksud dalam ahli tafsir sebagian mengatakan adalah maksiat, menjauhkan dari kemaksiatan. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah mensucikan kalian dengan penyucian yang sempurna. La syak anna hunaka khususiyatun li zaujati rasul. Tidak diragukan lagi bahwa di dalam ayat tersebut ada kekhususiaan untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah ummahatil mukminin, at-tahirat, al-qanitat, as-sadiqat, as-sabirat, al-khasyiat.
ibu daripada orang-orang yang beriman. Mereka suci, mereka patuh kepada Allah, mereka jujur dalam ibadahnya kepada Allah, dalam amalnya, sabar dalam menjalani ujian yang ada di dalam kehidupan dunia, dan mereka selalu khusyuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yatahammalna ma lam tatahammalhun nisa fi asrihinna bal wasairul usur liannahunnal qudwa wal uswa wa ma alaihna waqa'atil mas'uliyatul kubra. Dan mereka mengemban apa yang tidak bisa diemban oleh para wanita di masanya dan seluruh masa sampai hari kiamat, karena mereka adalah tauladan yang menjadi tanggung jawab untuk mereka, tanggung jawab yang besar untuk mereka. Karena itu masih panjang pembahasan ini, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Bagaimana dicontohkan daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanggung jawab yang mereka lakukan, daripada nisbatnya, nasabnya, sambungnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, serta Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk menghargai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mensupport, mendukung mereka untuk menjalankan tanggung jawab kepada keluarga, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas qudwah atau uswah yang mereka dapatkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan kita dalam keadaan mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.